Halo pemirsa, saya sekarang sudah ada di dalam pesawat. Jadi sekarang saya mau menuju ke Doha pemirsa. Terus nanti habis ini dari Doha langsung ganti pesawat lagi. Ini kameranya kok kayaknya rada jelas ya. Dalam pesawat tuh gini pemirsa, rempong, panas soalnya dekatnya sini matahari. Padahal ini pesawatnya kan belum naik. Jadi ya seperti inilah. Tak liatin suasananya. Nih bagus ya cabinnya ya, tapi sayangnya saya masih bisa bayar ekonomi, tapi seenggaknya ini di paling depan, jadi nanti keluarnya cepet. Soalnya kalau apa di yang paling depan kayak gini tuh biasanya bayar lagi kan, jadi kan ada harga-harganya kursinya tuh kalau paling depan tuh. Di luar nggak kelihatan apa-apa rek tuh. Ih, pesawatnya ternyata gede ya, lihat tuh gede pemirsa ini cok, apa mesinnya ya, ngeri rek, serem. Ini kursiku 12. Nah, nanti saya kalau apa namanya? Bahasa Inggris saja ya. Nah, nanti kan kita bisa ngelihat entertainment-nya di sini. Isinya apa aja ya? Musiknya kira-kira bagus nggak ya? Ada yang di-update nggak? Coba pemirsa, tak liatin. On board Holy Quran Qatar. Nah, kalau di Qatar-nya ada ininya pemirsa apa namanya? Ayat-ayat suci gitu ya. Ini ada Madonna. Nggak bisa digeser ya. Mana sih? New on board. Ini ada Madonna semua, Whitney Houston. Kok nggak seneng rek? Oh ini. Oh ternyata digeser-geser gini loh rek. Aduh deso. Saya tak delok aneh sih yo. Ini yang bagus coba. Western pop. Bagus nggak? Ini pesawatnya udah mau terbang pemirsa, sekarang tak matiin dulu aja ya. Tuh ngeri pemirsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa ya. Semoga selamat sampai tujuan dan nanti bisa ketemu keluarga di rumah. Ini sebelahku sini kayaknya kosong kursinya, jadi asik. Saya bisa senden-senden gini. Tapi sebelahku ada orang sih. Nah, yang paling tengah sini yang penting, kalau nggak ada orang kan bisa layah-layah gitu. Ini tempatku kursinya dekat jendela, jadi oke. Kira saya sampai ketemu di atas awan. Nanti saya mau ini pemirsa apa namanya, mau tak liatin atas awan Barcelona itu seperti apa. Kira pemirsa ya di sambungan dia. Ngeri rek. Ada pemirsa di mana-mana selalu ada suaranya bayi nangis nyengir-nyengir. Rampok. Tapi untung aja nggak ini ya, ada di depan situ sih. Kalau ada di depan situ, tapi kalau pas nangis, aduh nyenger sak apa? Sak bawahnya dalan, aduh stres. Oke pemirsa ya, ini mau take off, jadi mikrofonnya tak matiin dulu sampai ketemu di Doha. Drama.
bisa kejeret. Karena apa namanya, kalau di dalam pesawat itu biasanya kan hawanya kan angin berat, jadi itu males ya mau minum-minum. Biasa. Oh ini berarti kita sampai di ini pemirsa lihat nih. Coba serangkai tak apa-apa, kita cuma lautan ya. Kayak mau ngambil masker aja deh. Pesawatnya ternyata cukup ket ya, lihat-lihat ya. Lihat ini nanti nyampe di Doha jam 5.20. Itu perjalanannya 5 jam 20 mungkin saya. Terus ini time and destination sekarang di Dubai. Di Doha jam 5 sore. Duh, bayi ini sopo sih ya, kan? Dan pemirsa, sekarang saya mau dikasih snack-snack. Kita bisa ngambil minum yang seperti ini. Itu minum apa, Mas Rul? Vodka ya? Ada kayak teh ya. Kan dikasih snack kayak gini. Kita lihat ya. Nah, jadi itu dikasih snack kayak gini ya. Ini kayak biskuit gitu ya. Air, aku mintanya air, sebenarnya mau minum alkohol boleh sih, tapi saya kan tidak minum alkohol, jadi ya wes seperti itu. Dan juga ini pemirsa apa namanya, aku tuh pengen nonton sebenarnya, tapi aku isi nanti sebelah aku mabuk jengkol dan air air.
ini siapa namanya mikrofonku saya sebentar ya. Lali rek, gula iget ini ke pelayon-pelayon. Gula ini pemirsa kebelet nguyuh rek, saya sebentar ya. Nah pemirsa gate-nya sudah ketemu, sekarang saya mau lihat-lihat toko dulu, mau belanja. Siapa tahu ada sesuatu yang nyantol ya. Ini di sini tuh banyak sekali mobil-mobil bagi gitu loh pemirsa, jadi saya tuh rada takut. Nggak tahu ini airport ini gila, bauannya orang banget pemirsa ya. Gate-nya itu gila, mungkin iki airport ini gawede banget ya. Mungkin gate-nya tuh ada ratusan kali ya ini di Doha itu. Aku tuh sampai kadang tuh bingung mau nyari apa gate-nya tuh karena terlalu besar. Ini juga malah ada orang di airport pakai skateboard. Nah aku mau lihat toko-toko dulu pemirsa ke duty free, siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa tak beli, terus nanti aku langsung balik ke gate, soalnya aku boardingnya jam 2 pemirsa, jadi mau tak manfaatkan dulu nih, tak liatin airport Doha seperti apa. Nih airportnya bagus banget kan, tuh banyak sekali mobil-mobilan kayak gini loh pemirsa, aku dilihat keterak. Jadi aku mau ke duty free dulu ya, di depan sana yuk kita cari sesuatu, siapa tahu ada yang menarik. Menarik mataku dan menarik dompet saya, oke? Okay? Ini pemirsa lihat tuh airportnya bagus ya di Qatar. Ada seperti apa namanya lampu-lampu ini kayak lampu Natal atau apa kurang paham. Tapi yang jelas ini bagus banget lihat tuh. Keren ya, kayak mall coba ini airport. Toko-toko di mana ya pemirsa? Kayak di bawah situ deh, itu ada food court. Kayaknya di sana ya pemirsa. Oh aku mau nyari memori kalau ada. Sebentar yuk kita jalan-jalan. Nggak ada. Aku nyari yang 1 terabyte ternyata dia tidak punya. Aku sekarang mau nyari yang lain. Ah siapa tahu ada. Toko alkohol. Masa mau beli alkohol pemirsa? Buat apa? Ada ini pemirsa apa? Toko kacamata. Aku tuh kalau lihat kacamata tuh bagus banget sih ini. Kayak mall ya ini airport. Gila. Ini di depan sana itu ada aksesoris sunglasses. Guys, bilang aku tak lihat-lihat dulu ya. Tapi takutnya ntar saya nyasar lagi. Pak kesini aja yuk. Tuh ada duty free. Nah, pemirsa di itu rambutku ketoro abu-abu di sini. Saya sekarang lagi nunggu apa namanya? Makan. Saya tadi pesan makan karena lapar ya. Jadi saya mau makan dulu tapi sebenarnya nanti di dalam pesawat makan lagi sih, tapi karena saya kelaparan jadi saya mau makan. Rambutku di sini malah kelihatan ininya ya, abu-abunya ya kalau kena sinar matahari. Ya sudah pemirsa, saya mau ini nanti sampai ketemu di Jakarta aja ya. Ini saya udah sampai Qatar. Terus nanti flightnya jam 2 ke ini ke Jakarta. Oke pemirsa, sampai ketemu di next vlog aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Aku cowok apek.